Hi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Latifah Radia binti Sirajuddin daripada Group B. Okey, hari ini saya nak kongsikan dengan anda semua mengenai beberapa fakta yang menarik dan luar biasa di negara Papua New Guinea. Mesti anda semua tertanya-tanya, wujud ke negara Papua New Guinea ni? Saya tak pernah dengar apa negara ni. Okey, kalau negara ni tak wujud, tak adalah negara tersebut berada di dalam peta dunia. Okey, saya akan menceritakan terlebih dahulu tentang latar belakang negara Papua New Guinea. Okey, negara Papua New Guinea ni merupakan sebuah negara pulau yang terletak di Pasifik Barat Daya. Dan negara ini juga berjiran dengan beberapa buah negara, iaitu negara Indonesia, Australia dan Kepulauan Solomon. Okey, apa tunggu lagi, kita akan mulakan fakta yang pertama. Mari kita mulakan dengan fakta yang pertama. Adakah anda semua tahu bahawa negara Papua New Guinea ini mempunyai lebih 850 jenis bahasa? Antaranya bahasa Tok Pisin, bahasa Inggeris, bahasa Hormitu, bahasa Kuoma dan banyak lagi. Bahasa rasmi yang digunakan di negara Papua New Guinea ini adalah bahasa Tok Pisin, bahasa Inggeris dan bahasa Hormitu. Kalau anda nak tahu, bahasa Tok Pisin dengan bahasa Inggeris ini saling tak tumpah, cuma cara sebutan sahaja yang berbeza. Maksud sama, cuma cara sebutan berbeza. Contoh yang saya akan berikan adalah brother dalam bahasa Inggeris, manakala cara sebutan bagi bahasa Tok Pisin adalah prata. Bukan roti pita, tapi prata. Itu adalah cara sebutan dia. Fakta yang kedua, terdapat 750 jenis suku di negara Papua New Guinea. Antaranya ialah suku Huli, suku Ablam, suku Anggu, suku Kuoma dan banyak lagi. Antara suku terbesar di negara Papua New Guinea ini adalah suku Huli, iaitu seramai 250,000 penduduk. Okey, saya akan ceritakan serba sedikit latar belakang kaum Huli atau suku Huli ni. Adakah anda tahu, anak lelaki suku Huli ini akan tinggal bersama ibu mereka sehingga umur mereka 7 tahun sahaja. Dan selepas itu, mereka akan diajak oleh ayah mereka menggunakan alat-alat memanah untuk pergi memburu. Selepas itu, mereka akan dihantar ke week school di mana mereka akan diajar untuk membuat rambut palsu sehingga beberapa bulan juga untuk rambut mereka untuk tumbuh dan buat rambut palsu tersebut. Dan mereka akan tamatkan pengajian mereka selama 10 tahun atau kurang. Selepas sahaja mereka tamatkan pengajian mereka, mereka akan mewarnakan muka mereka dengan warna kuning okri. Okey, selepas itu barulah mereka dibenarkan untuk mencari calon isteri. Fakta yang keempat, tahukah anda bahawa terdapat beberapa suku di negara Papua New Guinea ini, iaitu suku Tolai, mereka masih menggunakan mata wang berbentuk cekerang. Tetapi mereka hanya menggunakan mata wang tersebut untuk tujuan kematian dan juga kelahiran. Fakta yang kelima, terdapat spesies burung yang paling beracun di dunia, iaitu burung hudik pitohui yang mempunyai jenis racun Batrat Autoxin. Racun tersebut telah menyelaputi di bulu, kulit dan tisu pada burung tersebut. Kita sudah sampai ke penghujungnya, iaitu fakta yang terakhir, fakta yang ke-6. Negara Papua New Guinea ini mempunyai hutan hujan ketiga terbesar di dunia selepas hutan Amazon dan Kongo. Hutan ini meliputi lebih 288,000 km persegi. Sekian daripada saya, Latifah Radia. Ini saja fakta yang saya dapat berikan kepada anda semua. Sekian, terima kasih.